Timnas Indonesia akan menghadapi Kurasao pada dua pertandingan uji coba internasional dalam agenda FIFA Matchday. Pertandingan pertama Indonesia versus Kurasao akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Kemudian pertandingan kedua Indonesia versus Kurasao awalnya akan digelar di Jakarta International Stadium, JIS, tapi batal karena dinilai stadion tersebut belum siap untuk menggelar laga FIFA Matchday. PSSI akhirnya memutuskan laga kedua antara Indonesia versus Kurasao akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022 mendatang. Dua laga uji coba ini dipastikan tidak akan mudah bagi Indonesia karena lawan yang akan dihadapi kali ini adalah salah satu negara di 100 besar ranking FIFA. Meski belum mengetahui kekuatan masing-masing, namun Timnas Indonesia optimis meraih hasil maksimal. Timnas punya tiga kelebihan yang akan buat Kurasao terkejut. Pertama, Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain cepat yang bisa mengancam pertahanan Kurasao dalam pertandingan FIFA Matchday. Kelebihan ini bisa menjadi senjata tim asuhan Shin Tae-yong untuk mengalahkan Kurasao. Khususnya di lini serang, Indonesia memiliki pemain-pemain cepat seperti Dendy Sulistiawan, Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, Witan Sulaiman, juga Sadil Ramdhani. Pemain-pemain cepat Indonesia ini bisa memaksimalkan kelebihannya tersebut untuk mengungguli kecepatan pemain belakang Kurasao, terutama dalam adu sprint. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa pemain wingback atau sayap yang juga memiliki kecepatan, yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Kedua bek sayap Indonesia ini bisa dimaksimalkan kecepatannya untuk ikut membantu serangan dari sisi flank. Kedua, Timnas Indonesia juga memiliki beberapa pemain yang andal dalam mengeksekusi tendangan bebas, tendangan sudut, dan lemparan ke dalam. Untuk tendangan bebas, Indonesia memiliki eksekutor-eksekutor andal seperti Mark Klok, Syahrian Abimanyu, Sadil Ramdhani, dan Marcelino Ferdinand. Selain punya eksekutor untuk tendangan bebas dan sepak pojok, Indonesia juga punya pemain yang andal melakukan lemparan ke dalam jarak jauh, yaitu Pratama Arhan. Beberapa kali umpan lemparan jarak jauh Arhan mampu menciptakan peluang untuk Indonesia. Yang ketiga, serangan balik, ini adalah salah satu kekuatan Timnas Indonesia. Strategi serangan balik ini bisa menjadi salah satu senjata Indonesia untuk mengalahkan Kurasao pada pertandingan FIFA Matchday nanti. Strategi ini bisa dilancarkan Indonesia karena tim Garuda memiliki pemain-pemain cepat di lini depan untuk memaksimalkan serangan balik. Dengan memaksimalkan ketiga kelebihan tersebut, Timnas Indonesia bisa menyapu bersih kedua laga dengan kemenangan. Laga Timnas Indonesia versus Kurasao dijadwalkan pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung stasiun televisi Indosiar dan aplikasi streaming video.